6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Kita langsung saja ke materinya adik-adik. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar lagu Berdayung ini dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, di sini ya, lagu Berdayung ini kalian bisa cek di video di channel YouTube Kak Citra ini tentang lagu Berdayung ini. Jadi, untuk yang diberi tanda merah ini dinyanyikan keras, untuk yang diberi tanda biru ini dinyanyikan lembut, dan yang tidak ada garisnya, tidak ada tandanya itu dinyanyikan biasa. Ya adik-adik ya, tentu kalian masih ingat nih, kalau kalian belum melihat pembelajaran Kak Citra yang sebelumnya, kalian bisa lihat terlebih dahulu. Nyanyikan kembali lagu Berdayung bersama temanmu. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau tanda setengah lingkaran. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membedakan panjang pendek dari sebuah lagu. Nah, untuk syair lagu yang dinyanyikan panjang, kita akan memberi tanda lingkaran, sedangkan untuk yang dinyanyikan pendek akan kita beri tanda setengah lingkaran. Ingat, untuk yang dinyanyikan panjang itu ciri-cirinya ada dua ketukan. Nah, dua ketukan itu berarti ada notnya, lalu diakhiri titik atau di belakangnya itu ada tanda titiknya, itu berarti dinyanyikan panjang. Tetapi kalau di belakangnya tidak ada tanda titiknya, berarti itu dinyanyikan pendek. Maka kita beri tanda atau kita beri gambar setengah lingkaran. Nah, ini lagu Berdayungnya ya. Syairnya, lajulah perahuku laju. Nah, dari ini kita lihat dari notnya ini ya. Nah, ini not yang pertama pada lirik la, itu ada not mi dan titik. Maka ini dinyanyikan panjang. Panjang tadi diberi tanda lingkaran. Lalu kita lihat re ya. Re di sini untuk syair ju. Nah, karena di sini tidak ada tanda titik, maka diberi tanda setengah lingkaran. Lah. Nah, lah ini dinyanyikan juga pendek karena tidak ada tanda titik yang mengikuti. Jadi pendek juga. Prahu. Nah, di sini pra dan hu-nya juga tidak ada tanda titik, maka diberi tanda setengah lingkaran. Ku. Nah, ku di sini ternyata di belakangnya ada tanda titik, maka ini dinyanyikan panjang. Lalu kita beri tanda lingkaran. La. Nah, la di sini tidak ada tanda titik, berarti setengah lingkaran. Ju. Nah, ju-nya di sini diakhiri atau di belakangnya ada tanda titik, berarti dinyanyikan dua ketukan, berarti itu dinyanyikan panjang, maka kita beri tanda lingkaran. Dan di sini ada nada nol. Nada nol itu tidak bisa dinyanyikan ya dia ya. Jadi ini kita bisa beri tanda setengah lingkaran karena ini hanya ada satu ketukan saja. Lalu syair yang berikutnya, meluncur di air biru. Nah, dari lagunya saja yang kita nyanyikan kita bisa tahu adik-adik. Nah, berarti di sini M-nya panjang. Berarti kita beri tanda lingkaran. Bentar, benar kan ya? Karena di sini ada tanda titik. Jadi ini dua ketukan. Meluncur di A. Nah, luncur di A. Di sini tidak ada tanda titik di belakangnya. Kak, ini tanda tujuhnya kok ada
not 7-nya ada tanda titik belakangnya. Ini yang dimaksud adalah nada si rendah ya. Jadi ini tetap setengah lingkaran ya, karena hanya satu ketukan dinyanyikan pendek. Nah, lalu di sini ir ya. Ir itu ada tanda titiknya. Ini juga dinyanyikan panjang. Meluncur di air. Irnya panjang, jadi kita beri tanda lingkaran biru. Nah, B-nya itu kita nyanyikan cepat, jadi pendek. Ketika kita beri setengah lingkaran, R-nya kita beri satu lingkaran karena di sini ada tanda titiknya. Dan untuk nada nolnya atau ketukan nolnya kita beri setengah lingkaran. Nah, ini lanjutannya adik-adik. Laculah perahuku, lacu. Yuk kita cari tahu. Untuk syairlah, ya, ini dinyanyikan panjang, berarti titik ya, atau lingkaran ya, maaf ya, tandanya lingkaran. Cu, karena tidak ada titiknya, kita nyanyikan saat, apa, kita beri tanda setengah lingkaran. Lah, ya, setengah lingkaran juga. Pra, nah di sini pra ya nadanya, berarti setengah lingkaran. Hunya juga setengah lingkaran. Ku, ada tanda titik nih, berarti ada dua ketukan nih, berarti panjang, berarti lingkaran. La, pendek, berarti setengah lingkaran. Ju, nah, ada dua ketukan, berarti panjang. Untuk akhirnya kita juga beri setengah lingkaran. Ini syair yang terakhir ya. Ke tempat yang aku tuju. Nah, ke, ya, ini diberi tanda lingkaran. Tempat yang a. Nah, karena di sini tidak ada tanda titiknya dan dinyanyikan pendek, maka kita beri setengah lingkaran. Ku. Nah, ku-nya ada tanda titik, berarti dinyanyikan panjang. Tu, nah, tu ini tidak ada tanda titik ya, berarti setengah lingkaran. Cu, nah, cunya di sini karena ada tanda titik, berarti lingkaran. Lah, begitu adik-adik ya, mudah ya memberikan tanda lingkaran untuk yang dinyanyikan panjang, tanda setengah lingkaran untuk yang dinyanyikan pendek. Nah, dalam bermain perahu kertas, kita membutuhkan yang namanya baskom, air, dan kertas ya kemarin. Nah, pada pembelajaran 3, kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda yang kita praktekkan adalah batu dan kertas. Nah, hari ini kita juga akan belajar sifat-sifat benda juga. Nah, kalian akan mempraktekkan sesuatu nih adik-adik. Adik-adik siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kelereng, air, pensil, sirup. Nah, di sini ada sirup juga, minyak, gelas, dan botol air mineral. Nah, kalian bisa sediakan ya. Lalu cara kerjanya bagaimana Kak Citra? Nah, ini ada cara kerjanya yang harus kalian ketahui ya. Ini adalah yang kita perlu sediakan. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya, apakah bentuk kelereng berubah? Nah, apakah seperti botol? Tidak ya adik-adik ya, bentuknya kelereng seperti ini kalau dimasukkan ke dalam botol. Lalu yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Wah, ternyata tidak berubah ya adik-adik, bentuknya tetap seperti ini. Lalu yang ketiga, kamu ambil air. Masukkan air ke dalam botol air mineral nih. Masukkan airnya ke dalam botol nih. Perhatikan bentuknya, bentuknya seperti apa adik-adik? Ya seperti botol kan ya, karena bentuk botol seperti ini. Lalu pindahkan air ini ke dalam gelas plastik nih ya. Kamu amati, apakah tadi bentuknya seperti botol setelah dipindah ke dalam gelas? Tidak, bentuknya malah berubah. Berubahnya seperti apa? Ya seperti gelas kalau air. Kalau kelereng tadi tidak berubah, tapi kalau air
berubah sesuai tempatnya. Lalu yang kita praktekkan berikutnya adalah masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Nah, di sini Kak Tra punya gambarnya seperti ini. Perhatikan bentuk pensilnya. Nah, setelah itu pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah adik-adik pensilnya. Tidak ya, pensilnya ternyata tetap nih bentuknya. Lalu berikutnya kamu ambil sirup nih. Nah, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, lihat nih bentuknya ya seperti botol. Setelah itu pindahkan air sirup tersebut ke dalam gelas. Jangan diminum dulu ya. Amati dulu nih ketika dipindah dalam gelas nih air sirupnya. Apa yang terjadi? Apakah bentuknya berubah airnya? Bentuknya ya adik-adik ya. Bentuknya berubah. Tadi yang seperti botol waktu dimasukkan botol, sekarang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Jadi bentuknya berubah nih. Kalau airnya tidak berubah, sirupnya tidak berubah, tapi bentuknya itu sesuai dengan tempatnya. Dimasukkan dalam botol jadi seperti botol bentuknya, dimasukkan ke dalam gelas bentuknya ya seperti gelas. Sekarang masukkan minyak botol ke dalam air minyak ke dalam botol air mineralnya. Di sini Kak Cera punya gambarnya ya. Bentuknya ya sesuai tempatnya nih ketika minyak dimasukkan ke botol. Ya enggak? Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Nah, ketika di dalam gelas apakah bentuknya seperti botol? Tidak, tapi seperti gelas. Nah, sekarang kita isikan hasil pengamatan kita pada tabel ini. Kelereng. Nah, kelereng tadi ketika dipindah-pindah tempat, bentuk bendanya tetap atau berubah? Ya, bentuk bendanya tetap. Ya, seperti kelereng. Air. Ya, tadi air dimasukkan botol lalu dimasukkan ke dalam gelas. Apakah bentuk bendanya berubah? Berubah adik-adik. Ketika dimasukkan ke dalam botol ya bentuknya seperti botol. Ketika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Ya. Lalu pensil, apakah pensil juga bentuknya tetap atau berubah adik-adik? Mau pindah-pindah tempat, bentuknya tetap. Nah, sekarang sirup, ketika berpindah tempat, apakah bentuknya tetap atau berubah? Ya, bentuknya juga berubah. Lalu untuk minyak, tetap atau berubah nih bentuknya? Ya, untuk minyak, bentuknya berubah. Jadi yang tetap ada kelereng dan pensil, lalu yang berubah sesuai tempatnya ada air, sirup, dan minyak. Nah, kita ini ya, di sini gambarnya tadi. Sekarang kita akan simpulkan nih dari pengamatan kita nih adik-adik. Kesimpulannya, mana yang benda padat? Ya, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Maka kelereng dan pensil ini adalah benda padat. Sedangkan untuk apa? Sifatnya, sifat benda padat ini tidak akan berubah bentuknya dan ukurannya tetap walaupun berpindah-pindah tempat. Sekarang untuk air, sirup, dan minyak. Nah, air, sirup, dan minyak itu adalah benda cair. Ya, bukan benda padat. Bentuk air, sirup, dan minyak itu selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Jadi kalau ditempatkan air itu ditempatkan di gelas ya bentuknya seperti gelas. Ditempatkan di mangkok bentuknya seperti mangkok. Ditempatkan di botol ya bentuknya seperti botol. Jadi sifat benda cair itu adalah bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Jadi ini adalah kesimpulan dari apa yang kita praktekkan hari ini.
Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Tanya ibu. Bentuknya seperti gelas, Bu. Lalu si ibu berkata lagi, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Lalu ini Benny memindahkan airnya ke dalam botol. Bentuknya sama seperti botol, Bu. Itu kata Benny. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu, jawab si Benny. Lalu ibu berkata, benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Maka bentuknya akan seperti apa, adik-adik? Ya, bentuk air akan menyerupai bentuk gelasnya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk airnya seperti bentuk botolnya. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Ya, bentuknya akan seperti mangkok. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Tadi yang kita praktekkan apa saja ya adik-adik ya? Ada minyak, ada sirup, madu, kecap, saus, air teh, bensin, solar, oli. Itu termasuk benda yang sifatnya sama dengan air atau disebut dengan benda cair. Nah, di sini Kak Citra akan memberitahu bahwa ini adalah bola yang termasuk benda padat. Kalau isinya ada anginnya. Nah, anginnya itu adalah benda gas, tapi bola sendiri adalah benda padat. Kak Citra punya 4 kelompok bola. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 bola. Kalau Kak Citra mau menghitung seluruhnya bisa dengan penjumlahan. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Tapi Kak Citra juga bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yaitu ada 4 kelompok bola. Maka nanti kita tulis 4 dikali masing-masing kelompok ada 2. Maka 4 dikali 2. Atau kalau nanti tidak ada gambarnya dari penjumlahannya ini kita bisa ubah dalam perkalian. 2-nya ada 4. Lalu dikali angka ini yang muncul. Yang berulang ini yang muncul adalah angka 2. Lalu hasilnya kita cari tahu. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, di sini ada gelas adik-adik. Ada 3 kelompok gelas. Masing-masing kelompok gelas isinya ada berapa gelas nih? Ada 4 gelas. Maka jika diubah dalam penjumlahan, itu berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu kita ubah nih dalam bentuk perkalian. Nah, untuk dibentuk perkaliannya berarti ada 3 kelompok dikali isinya ada 4. Berarti 3 kali 4. Hasilnya kita tinggal hitung nih semua gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini Kak Citra juga punya lilin nih. Lilin ini dibagi dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 lilin. Kalau langsung dibuat perkaliannya seperti apa adik-adik? Ya, perkaliannya adalah 6 dikali 3 karena ada 6 kelompok lilin dan masing-masing kelompok itu isinya ada 3 lilin. Lalu hasilnya ada berapa adik-adik? Kita tinggal menghitung jumlah lilin yang ada. Ya, 6 dikali 3 itu hasilnya adalah 18.
Di sini ada dua kelompok bola basket. Masing-masing kelompok bola basket ada 5 bola. Nah, di sini kalau diubah dalam perkalian bagaimana adik-adik? Ya, perkaliannya adalah 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Mudah kan adik-adik? Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong itu berisi 7 kelereng. Nah, kita mau mencari tahu jumlah kelereng Benny keseluruhan. Jadi, kelereng Benny itu ada 4 kantong. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. Berarti kita bisa tuliskan kalimat matematikanya itu adalah 4 dikali 7. Ya, 4 dikali 7. Berarti kita bisa mencarinya dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 28. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah kelereng Benny keseluruhannya ada 28. Demikian adik-adik untuk pembahasan di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Kak Citra berharap kalian dapat memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.